peduli musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Persatuan Buruh Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Kapuas bergerak cepat mengirimkan bantuan tersebut. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Kapuas bersama PGRI Cabang di Kabupaten Kapuas turut bergerak menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak musibah banjir di Kabupaten Katingan. Bantuan yang disalurkan berjumlah sekitar 300 paket bahan kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, gula pasir, minyak goreng, dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan bahan pokok dari PGRI Kapuas tersebut diberangkatkan ke Kabupaten Katingan bersama dengan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kapuas. Keberangkatannya kemarin dilepas langsung oleh Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahat, di halaman kantor Dinas Pendidikan Kapuas. Ketua PGRI Kabupaten Kapuas, Kadeni, mengatakan bantuan yang disalurkan pihaknya tersebut adalah merupakan hasil penggalangan dana dari para guru, kepala sekolah, para siswa dan satuan pendidikan, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, di Kabupaten Kapuas melalui program PGRI Peduli dan Guru Berbagi tahun 2021. Kadeni berharap bantuan ratusan paket bahan pokok yang mereka salurkan ini dapat mengurangi beban penderitaan masyarakat yang terdampak musibah banjir di Kabupaten Katingan. Dengan bantuan sekitar 300 paket sembako ya, ini adalah hasil dari penggalangan dana dari guru-guru, kepala sekolah, siswa-siswa, satuan pendidikan, ya, baik yang ada di kabupaten maupun di kecamatan. Ya. Jadi seluruhnya bergabung menjadi satu atas nama kepedulian kita terhadap korban banjir. Jadi melalui program PGRI Peduli Guru Berbagi Kabupaten Kapuas tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa mengurangi beban penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Katingan khususnya, Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya yang saat ini kena musibah banjir. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfansyah melaporkan.